Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Jadi di video kali ini masih di tema yang sama, kita akan peduli sosial lagi atau mungkin berbagi kebaikan lagi. Dan kebetulan hari ini hari Jumat teman-teman, jadi Jumat berkah lah ya. Semoga Jumat berkah dan semoga Jumat-Jumat kalian bermanfaat juga, dan bagi saya juga bermanfaat. Jadi sekarang saya lagi berada di kota hujan teman-teman. Pasti teman-teman tahu kota hujan itu di mana ya? Itu di daerah Bogor ya teman-teman. Dan sekarang saya bersama keluarga, ada saudara di sini di daerah Cimande gitu, ada saudara. Dan kebetulan saudara ini lagi sakit juga gitu. Akhirnya kita datang, kita jenguk, sekalian silaturahmi, sekalian menjenguk. Dan kita ada titipan Justip juga yang kemarin nitip. Dan kebetulan berdomisili di daerah Bogor ini, ya udah sekalianlah kita agendakan di sini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi lagi untuk mungkin nanti yang membutuhkan, atau mungkin pengemis, atau mungkin nanti ODGJ, atau ya selayaknya untuk dibagi lah gitu teman-teman. Tadi juga saya udah beli nasi bungkus Padang. Jadi yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video saya sampai habis teman-teman. Dan ikutin terus ya. Jadi kita akan cari-cari dulu nih orang-orang yang membutuhkan itu adanya di mana. Karena kan kita nggak tahu nih, ini kan domisili orang. Karena ya kita nggak tahu medannya. Jadi kita akan ya sambil dicari-carilah di pinggir jalan. Oke, yuk. Dapat nih teman-teman, jadi bapak-bapak yang bagi dimintain sumbangan amal masjid tuh, lihat deh, kayaknya ini layak juga sih ya kita beri ya. Coba deh kita minggir dulu deh, kita minggir. Assalamualaikum Pak. Udah makan belum Pak? Oh iya. Buat makan dua Pak. Ya. Sama-sama. Ya Pak. Ayo, siap Pak ya. Ya Pak. Yo. Kita udah kasih teman-teman. Sehat terus buat Bapak tadi dan semangat mintain sumbangan amalnya untuk masjid. Jadi kita akan cari lagi yuk teman-teman. Katanya terima kasih tadi katanya. Seneng kan ya kayak kalau kayak gitu tuh. Berarti kita juga seneng aja gitu rasanya. Tadi kita jalan lagi pas dari bapak-bapak yang tadi bagiin sumbangan itu, kita lihat lagi kayaknya bapak-bapak ini juga layak gitu, lagi diem merengket aja gitu. Mungkin kita nggak tahu mikirin istrinya kah, atau mikirin janda, atau mikirin anaknya, kita nggak tahu. Ya udah, kita akan coba kasih yuk. Assalamualaikum Bapak. Bapak udah makan Pak? Udah makan? Mau makan nggak Pak? Ada nasi Padang Pak. Oke. Sama-sama Pak. Bapak sendiri ngapain di sini? Ngapain? Ngaso aja. Oh ngaso. Bapak tinggal di sini? Oh sebelah. Udah lama Pak di sini? Lama. Siapa Pak namanya? Harun. Harun. Oh, ya. Saya Adif. Bapak orang Bogor asli? Enggak, saya orang Tangerang. Oh, saya juga orang Tangerang sama. Di mana? Saya di Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota. Poris tahu enggak Poris? Iya, Poris. Cikupa mah Tangerang. Poris. Cikupa mah Tangerang juga Banten ya. Banten kabupaten maksudnya. Oh, track-nya. Enggak, saya di dekat stasiun Poris, Pak. Iya, stasiun. Stasiun ya. Poris. Bapak di sini kerja atau? Saya istri saya. Istri di sini jadinya. Ya udah Bapak, sehat-sehat terus Pak ya. Terima kasih. Sama-sama itu Pak, makan Pak ya. Alhamdulillah. Oke, sama-sama. Bapak kerjanya apa?
nggak kerja saya, oh. Makanya saya hindar aja deh keluarga. Oh gitu. Aja. Oh tidur di sini akhirnya? Enggak, tidur pulang. Oh tidur pulang. Iya. Oh jadi kalau misalnya hari-harinya bapak pergi, tapi perginya ke sini gitu? Ya kemana aja, datang-datang. Oke oke oke. Dar aja. Oke. Karena saya bukan orang sini sih. Iya. Kenal semua kenal. Ya enak ya. Cuma orang sini emang kerjanya diom aja begitu aja paling juga. Iya sih. Oke. Iya. Kampung. Oke bapak sehat-sehat terus ya pak ya. Oke. Ya. Pak Harun makasih ya. Oke. Ya. Ya assalamualaikum. Tadi kita lihat teman-teman kasihan Pak Harun ya. Sehat-sehat terus buat Pak Harun. Yuk kita cari lagi yuk. Karena sisa berapa lagi yuk? Masih banyak juga ya. Kita cari lagi yuk. Wah ini bro, pas bro. Aduh, kita di mana parkirnya? Iya ini nih, kita sini dulu. Wow bro, ada dua bro. Wow, serem banget yang ini. Oh, gak apa-apa lah. Serem banget, kita kasih makan aja ya. Kita pulang. Kita baik pun iya mana ya airnya mah kita dapat lagi teman-teman kita akan coba tanya kita akan kasih semoga aja diterima ya sama ini kayaknya orang ODGJ nggak tahu stres nggak tahu gila kita kalau kita coba dulu. Assalamualaikum bapak, udah makan belum? Mau makan nggak? Makan ya pak ya. Itu ada air sama nasi. Suka ya pak? Bapak namanya siapa? Pak? Hah? Namanya siapa pak? Udah ketawa aja. Ya udah makan deh. Ini ada airnya pak ya. Makan ya. Itu ada airnya. Ya udah. Airnya di sini aja di bawah. Nah, makannya di sini nih, enak nih. Sini, Pak. Nah, kan enak. Ntar lu, kita harusnya ambil air ya buat cuci tangan kali ya. Ambil air deh, cuci tangan. Nih, cuci tangan dulu. Situ tuh, tangannya. Bersih. Pak pamit pak. Bapak di sini terus. Ya. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi ya. Soalnya saya buru-buru. Oke. Pak. Dia nyengir aja. Ya udah. Makan pak. Yuk. Assalamualaikum. Jadi kalau misalnya tadi kita ada waktu banyak, kita akan makeover dia. Tapi karena memang waktunya sedikit, jadi ya udahlah kasih makan dulu aja ya. Nanti mungkin next time kita yang penting udah tahu standby-nya dia di situ gitu. Yuk, jalan. Ternyata di Bogor banyak ya. Aduh, kenapa nggak pada pindah ke Tangerang sih? Jadi nggak jauh-jauh saya kesini. Dia jalan nih. Kita ngejauh dulu deh. Bapak, udah makan belum? Makan nggak? Mau makan nggak? Nih makan. Dia nggak mau nerima. Nih makan nih. Udah makan belum? Udah. Nggak mau. Dia emang di sini bu, biasanya. Dikasih makan nggak mau. Nih nggak mau makan. Pak, makan nih pegang. Mau ya? Mau, alhamdulillah. Makan di sini, Pak. Di situ makan. Iya, makan situ. Ah. Dia mungkin kayaknya malu. Udah yuk, kita lanjut lagi. Kayaknya dia malu deh. Kita cari lagi yuk. Ah, ini ada nih. Lah, ini yang tadi bukan sih? Bukan, masih di tempat itu. Apa dia JNS cepat kilat? Assalamualaikum pak, udah makan belum? Makan ya. Ada minumnya tuh. Nih cuci tangan dulu nih.
Cuci tangan. Tangannya cuci tangannya. Tangannya cuci, cuci dulu. Cuci tangannya. Set deh. Ya udah. Dia agresif, kita enggak mau mendekat. Makan ya, itu ada minum tuh. Makan ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Pak, udah makan belum? Mau makan enggak? Enggak. Ini aku punya makanan. Enggak usah. Enggak mau? Enggak. Beneran? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak mau nih. Buat nanti sore, Pak. Enggak. Bapak ngapain? Enggak. Ini nih, buat nanti sore pegang. Enggak. Ditolak. sudah katanya. Ditolak, tapi dia sambil joget-joget gitu, kita nggak tahu ngapain. Yaudah, yuk kita cari lagi yuk. Bu, emang ini stres ya? Oh. Kenapa? Oke. Yaudah, nggak apa-apa lah. Makasih ya, Bu ya. Nah, baru nanti gue. Bang, buat makan, Bang. Assalamualaikum Pak. Pak mau makan nggak? Ada makanan. Makan Padang Pak. Sama-sama Bapak. Sehat-sehat Pak ya. Bapak siapa namanya Pak? Pak Udin ya. Sehat-sehat Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Pak mau makan nggak Pak? Ada makanan Pak. Maaf ya Pak ya, saya nggak turun. Ini Bapak, minumnya mau gak? Sekalian. Minumnya? Ini ada. Oke Pak. Bapak orang sini asli? Bukan. Datang ya. Sama-sama Bapak. Yuk, sehat-sehat ya. Ya teman-teman, jadi sudah selesai kita tadi bagi-baginya dan ambil yang positif ya teman-teman, buang yang negatifnya. Dan sekarang saya juga sudah sampai nih di kediaman saudara di daerah Cimande teman-teman. Jadi beda ya suasana Tangerang tuh sama suasana Bogor. Tapi memang kalau panasnya sekarang, karena kan dulu tuh kayak Bogor tuh selalu dingin, sejuk. Tapi kayaknya kalau sekarang-sekarang ini Bogor kayaknya udah biasa-biasa aja sih menurut saya gitu. Kayak panas ya panas, sama kayak Tangerang gitu kan, cuman apa ya, kayak udaranya aja beda gitu. Tapi kalau cuaca kayaknya masih hampir sama lah gitu. Dan sekarang saya mau istirahat dulu, jadi teman-teman pokoknya ambil positifnya aja ya, pokoknya ambil positif ya, jangan ambil yang negatifnya gitu, buang yang negatif. Ya udah, kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau misalnya ada usul atau ada kritikan dan segala macam, karena itu bisa untuk memotivasi saya untuk lebih baik lagi, karena udah belibet juga nih ngomongnya nih, aduh udah kecapean kayaknya atau efek lapar, saya nggak tahu. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bye bye. Ada anak kecil parkirin, jadi kita bayar dia pakai ini aja, pakai nasi Padang. Ade, udah makan belum? Udah, mau makan lagi gak? Udah. Nih, mau ya? Makasih. Oke, sama-sama. Senang banget dia. Lari dia. Sehat-sehat terus ya, Ade itu. Wah, langsung lari dong ke gang loh.